Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Ferry Wahyudi Channel. Apa kabar semua sahabat-sahabat dan saudara-saudaraku sekalian? Tetap semangat. Informasi terbaru di siaga bagi guru pendidikan agama Islam sekarang sudah ada fitur ya terkait dengan guru penggerak. Nah, ini bagi teman-teman yang sudah ikut guru penggerak, ini jangan lupa untuk melakukan klik ya, karena kita akan diminta untuk proses pengisian data lengkap kita. Kita klik ini, akan muncul seperti ini, kita klik tambah penggerak, kemudian nomor STTP, kita lihat sertifikat kita. Nah, sertifikat kita lihat, Bapak Ibu, bisa kita copy dari sertifikat kita. Ini nomor STTP, STTP ya, surat tanda tamat pendidikan. Kita bisa isikan, kemudian kita lihat lagi. Kita klik sama persis ya. Nah, ini. Di sini kita cek nomor STTP-nya. 1338 B712 1338 B712 GT0300 GT03.00 2022. Oke. Selanjutnya tanggal mulai pelaksanaan kita bisa lihat di sini. 14 Oktober 2021 sampai 26 November 2022. Luar biasa nih teman-teman. Kita bisa lihat luar biasa sekali ya prosesnya. Lihat ini 14 Oktober 2021. Kita cari. Kita bawa ke 2021 dulu. Oktober 22. Ya, Oktober 14 Oktober 2021, 14 Oktober sampai 26 November 2022. Baik. 26 November 2022. Kita cek ini teman-teman. November ya. Oke, 26. Ya, terus penyelenggara. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Isi terus Direktorat Jenderal Guru Pendidikan. Ada ini A4 Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Balai Guru Penggerak Provinsi Lampung. Balai Guru Penggerak Provinsi Lampung. Oke. Tanggal STTP kita lihat 14 Desember 2022. Oke. Desember 2022 14. Oke. Amat baik nilainya. Kita masukkan sertifikat teman dan close, kemudian kita cari. Nah,
Sertifikat. Sertifikat ini, sertifikatnya. Oke, kenalan kita simpan. Oke, ini teman-teman sudah terdetek. Oke, demikian ya teman-teman. Bagi teman-teman guru pendidikan agama Islam yang sudah ikut guru penggerak, jangan lupa untuk memasukkan data-data teman-teman terkait dengan sertifikatnya dan lain sebagainya tadi. Sukses, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk saya dan kita semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.